Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gadget. Ini kayaknya konten yang paling teman-teman harapkan, karena di sini saya akan memberikan info yang insya Allah fix. Karena ini saya coba di banyak kartu berhasil semua. Sekarang saya pakai kartu. Oh, kartunya udah saya copot. Kartunya udah saya copot dan kontennya ada di video-video sebelumnya, di mana ya ini sangat berhasil di iPhone Inter saya. IMEI-nya tidak terdaftar di website, cuman di semua kartu all operator bisa. Yang saya lakukan adalah misal targetnya adalah kartu XL misal. Ini saya sudah coba XL, Simpati, Indosat, insyaallah bisa semua. Caranya targetnya misal mau pakai kartu XL. XL itu pakai di HP lain dulu. Setelah itu dibuat internetan atau dibuat cek pulsa, miss call. Kalau sudah, copot lagi, pindahkan ke sini. Nanti itu otomatis langsung bisa. Jadi di sini dibuat mode pesawat dulu, dibuat mode pesawat dulu. Kartu yang dari HP lain itu masukkan, mode passwordnya hilangkan, langsung muncul. Di sini iPhone X Inter iOS-nya 16.3.1. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti itu berhasil. Mungkin teman-teman juga butuh info ini dan semoga juga cocok. Cuman memang untung-untungan ya. Kadang tutorial yang saya lakukan tidak bisa di iPhone teman-teman. Tapi semoga cocok lah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.